Dan berikutnya saya ajak Anda, kita akan menuju ke kantor atau gedung BMKG untuk menyaksikan bagaimana konferensi pers dari BMKG. Wilayah Samudra Hindia Selatan, tepatnya di dekat Selat Sunda, wilayah Samudra Hindia di sebelah selatan Selat Sunda diguncang gempa bumi tektonik, dan hasil analisis BMKG gempa berkekuatan 7,4 yang selanjutnya dimutakhirkan menjadi berkekuatan 6,9. Epicenter gempa bumi terletak pada koordinat 7,32 lintang selatan. Saya ulangi, 7,32 derajat lintang selatan dan 104,75 derajat bujur timur. Tepatnya berlokasi di laut pada kedalaman 48 km pada jarak 100 meter arah barat daya Kota Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya deformasi batuan di dalam lempeng Indo-Australia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi terjadi dengan mekanisme pergerakan naik atau naik di dalam lempeng Indo-Australia tersebut. Dampak dari gempa bumi kami catat berdasarkan alat pencatat yang ada di BMKG yang diverifikasi dengan laporan masyarakat, menunjukkan bahwa guncangan gempa bumi ini dirasakan di daerah Liwa, Tanggamus, Bandar Lampung, Krui, Surade Sukabumi, Pandeglang, dan daerah-daerah tersebut mengalami guncangan dengan intensitas skala 4 sampai 5 MMI. Artinya, getaran dirasakan hampir semua penduduk, barang besar bergoyang. Daerah Kebumen, Banyumas, Tanjung Sakti, Kabupaten Lahat, Ciputat, Pamulang, Serpong, Kota Tangerang, Cilacap, Bengkulu Selatan, serta Kaur dengan tingkat guncangan skala 3 MMI. Skala 3 MMI artinya getaran dirasakan banyak orang, jendela atau pintu berderik. Kemudian juga dirasakan guncangan di Klaten, Yogyakarta, Serang, Kota Bumi, Pasawaran, Sukadana, Karawang, Purworejo dengan intensitas 2 sampai 3 MMI. Artinya getaran dirasakan banyak orang seperti ada truk berlalu, seperti ada truk melaju. Itu intensitas 2 sampai 3 MMI. Selain itu, getaran juga dirasakan di Seluma, Bengkulu, Kepahyang, Parung, Bogor Barat, kemudian juga di Bandung, Kediri, Karangkates, Buleleng, Lombok Barat, Mataram, dan Sumbawa Barat dengan tingkat guncangan intensitas 2 skala MMI. Artinya getaran dirasakan beberapa orang dan benda ringan bergoyang. Kemudian
dari hasil pemodelan matematis menunjukkan selain guncangan, getaran, gempa bumi tersebut juga berpotensi tsunami dengan level siaga untuk wilayah Lebak dan Pandeglang bagian selatan, serta level waspada untuk wilayah Pandeglang Utara, Tanggamus, Lampung. Kemudian, berdasarkan monitoring muka air laut melalui tide gauge atau alat pemantau pasang surut muka air laut, tidak terindikasi adanya perubahan tinggi muka air laut yang signifikan. Sehingga setelah kami menunggu sesuai SOP 2 jam setelah perkiraan akhir gelombang tsunami datang, yaitu diperkirakan pada pukul 19:35, maka SOP mengatakan ditunggu 2 jam setelah 19:35, yaitu pukul 21:35, maka peringatan dini potensi tsunami diakhiri, bukan dicabut, jadi diakhiri. Nah, jadi dengan press conference ini sekaligus kami menyatakan bahwa pukul 21:35 waktu Indonesia Barat peringatan dini tsunami telah berakhir. Bagaimana dengan gempa susulan? Hingga pukul 21:35 waktu Indonesia Barat, BMKG belum mencatat adanya gempa susulan. Jadi tidak terjadi gempa susulan sampai pukul 21:35. Kemudian rekomendasi yang perlu disampaikan kepada masyarakat adalah, 1. Berhubung peringatan dini tsunami telah dinyatakan berakhir, maka bagi daerah yang mendapatkan peringatan dini tersebut, masyarakat dihimbau untuk kembali ke tempat masing-masing. Masyarakat tenang, namun juga waspada gempa bumi susulan. Jadi tetap tenang namun waspada. Dan juga dihimbau agar tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Selain itu, masyarakat diminta untuk menghindari dari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa. Periksa dan pastikan bangunan tempat tinggal Anda cukup tahan gempa ataupun tidak mengalami kerusakan akibat getaran gempa yang baru saja terjadi, yang dikhawatirkan dapat membahayakan kestabilan bangunan tersebut. Sebelum kembali ke dalam rumah, diimbau untuk mengecek sekilas apakah bangunan di rumah Anda masih tetap aman, dalam arti terhadap ancaman gempa bumi. Kemudian, pastikan informasi resmi bersumber dari BMKG yang terkait gempa bumi dan tsunami ini, yang kami sebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi, yaitu Instagram ataupun Twitter @info_bmkg, kemudian website di www.bmkg.go.id atau di inatews.bmkg.go.id ataupun melalui mobile apps Info BMKG dan WRS BMKG bagi Pemda. Sekali lagi, kepada masyarakat dihimbau agar tetap tenang
dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Demikian yang perlu kami sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penjelasan dari Ibu Kepala BMKG. Kiranya teman-teman ada yang ingin ditanyakan lebih detail, kami persilakan. Cukup? Jelas ya? Cukup jelas. Baik, terima kasih atas kehadiran teman-teman. Itu tadi konferensi pers pernyataan dari Kepala BMKG, di mana tadi disampaikan bahwa peringatan dini tsunami dinyatakan berakhir pada pukul 21.35 waktu Indonesia Barat, sekaligus disampaikan juga bahwa gempa dimutakhirkan menjadi magnitudo 6,9. Melalui keterangan persnya, Kepala BMKG juga menyatakan bahwa gempa bumi merupakan gempa bumi dangkal yang terjadi di lempeng Indo-Australia, di mana alat mencatat BMKG dan juga berdasarkan informasi yang diverifikasi dari masyarakat, disampaikan bahwa guncangan gempa dirasakan di wilayah Liwa, Tanggamus, Bandar Lampung, Krui, Sukabumi, Pandeglang dengan intensitas 4 MMI. Sementara itu di wilayah Klaten, Yogyakarta, Serang, Kota Bumi, Karawang, Purworejo dengan intensitas 2 sampai dengan 3 MMI. Gempa berpotensi tsunami dengan level siaga ini berada di wilayah Lebak dan juga Pandeglang di bagian selatan. Sementara itu untuk status waspada ada di wilayah bagian utara Tanggamus, Lampung. BMKG juga merekomendasikan dan juga mengimbau masyarakat untuk bagi masyarakat atau warga di daerah yang semula mendapatkan peringatan dini tsunami bahwa sekarang sudah bisa kembali ke rumah atau ke tempatnya masing-masing, namun tetap dituntut untuk tetap waspada dan juga masyarakat untuk tetap menghindar dari bangunan yang retak akibat gempa dan juga untuk mengecek atau memeriksa kembali bangunan yang mungkin saja mengalami kerusakan akibat gempa. Dan yang paling penting, BMKG juga menginformasikan untuk seluruh masyarakat untuk mengambil atau mencerna informasi yang benar-benar terverifikasi dikeluarkan oleh BMKG, baik itu melalui web atau melalui akun media sosial seperti Twitter dan juga Instagram.